gayanya pengen pegang ular, tapi gak berani tuh. Oh, pakai ini. Besar banget. Aja lah ekornya. Ah, oh, gila tuh, ah, anak aku cuma tiga ular. Halo, assalamualaikum sahabatku semuanya, dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Hilda ya sahabat. Semoga sahabatku semuanya sehat selalu, banyak rezekinya, dan dilancarkan dari segala urusannya ya sahabat. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, kali ini seperti biasa menikmati suasana alam di kawasan Tambak ya sahabat. Pagi ini saya mau mengangkat bubu sahabat, semoga ada rezekinya ya. Kita sudah sampai ya. Suasana di pagi hari seger sekali ya sahabat. Kata orang tua harus bangun pagi-pagi untuk menyambut rezeki biar enggak dipatuk ayam. Sahabat, jangan lupa dukung terus ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wih, lauknya ini aja. Ini sahabat ya. Ini tambaknya, tambak awalnya tambak nasi, tambak alas. Suasana pagi hari. Oke sahabat, yuk ikutin si AA yang lagi mau mengangkat bubu ya sahabat. Entah mengapa ya sahabat, jika mengangkat bubu itu selalu berharap banyak. Oh. Ya Allah, naon eta A? Ikannya sahabat. Semoga ikannya jadi ya sahabat. Ikan bandeng. Alah. Alam benar. Ini. Oke sahabat, kita angkat dulu ya. Sebentar sahabat, sabar ya, batuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ih, ada ularnya sahabat. Ih, ayo angkat, kumaha angkat, nak. Ayo. Bubunya penuh dengan ular, sahabat ya. Ih, airnya bang segelut deh. Tempat ular, guys. Kira, kira. Ay, astagfirullahaladzim, gede orangnya. Guys, orangnya gede. Ayo, apa gede? Alah, ya Allah, bandengnya sahabat. Aduh, mesti. Ada aku. Nu hirup, tak biar hirup, benang nak keluar. Biar hirup. Kalau keluar kenal bandeng nak. Tak, akan keluar. Okey lah. Keluar. Ah, orang nak. Oh, segala deh. Oh. Tak, kita kena. Kita rilis ikan bandengnya, sahabat ya. Tak, bandeng. Kita rilis. Kita rilis. Ih, semut tapi kadinya lol be. Ih, sahabat ular. Alah, bandung nak keluar. Kata hulu nak di dia, ti dia, ti dia, ti luar. Hulu nak di luar ta. Ta. Tuh. Kalau asup dia kajero hulu nak. Kuna aku cecepit iya, ah. Ih, sahabat ya Allah. Gede banget sahabat, urainya sahabat. Nges awak nama. Ih bandeng na ui eta kaya gencet ak. Ah, gencet ke bubu ak. Urai. Ya urai naon ak. Aduh. Ih. Cepat ular guys. Astagfirullah. Tabur itu deh tuh. Itu antar parai. Ini lana segala udah nyakit rilis ya sahabat. Kita rilis, dapat ikan, dapat udang. Awas tangan tuh, A. Ih. Orang bisa ikut mah di iya weh ya. Kelan hal sing ngalinu itu heula asupun heula be. Aduh ura olarna orayna, A.
Hei mak, ya Allah. Lihat sahabat, ularnya gede sahabat, ada dua. Masya Allah. Harus selalu berhati-hatilah ya sahabat ketika memasang atau mengangkat kubu sahabat. Kan tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terduga ya. Ini katanya ular kadut sahabat ya. Kalau di tempat kalian ini namanya ular apa ya? Seperti ular anakonda ya sahabat ya. Kita seberapa benang nah anu pai a. Ih ya Allah a awas. Astagfirullah. Nih. Tah, ini juga nah suami istri, ah. Astagfirullah, dipinuh betung nah. Ih, sahabat. Tak berdaya dia kekenyangan, sahabat ya. Kemarangkaan. Oke, sahabat, nanti kita kembalikan ke habitatnya ya. Habitatnya dia itu awalnya di mana ya sebenarnya? Katanya ular itu takut dengan asin ya sahabat. Tapi ini kenapa dia ada di dalam air asin ya sahabat, di dalam bubu? Yes, sisa ikannya. Mandungnya udah besar seperti ini. Nanti kita kembalikan ke kali tempatnya biasa air masuk ke dalam lahak ya sahabat. Oke sahabat, kita angkat hasil sisa ular ya sahabat. Berarti yang seberapa lamaran masuk dia mau ah? Eh, ada dua. Nih guys, hasil tangkapan hari ini bandeng. Oke ya sahabat, segini juga ular masih ada toleransi buat lauk makan hari ini ya sahabat. Dia masih menyisakan walaupun cuma sedikit. Semoga lain kali ada rezekinya lagi ya sahabat. Semoga lain kali ularnya tidak memakan ikan-ikan inguan ya sahabat. Ya Allah bandengku. Oke sahabat, kita akan kembalikan ular-ular itu ke habitatnya ya sahabat. Tapi ular-ular itu sudah. Bagayanya pengen pegang ular tapi gak berani tuh. Oh pakai ini. Besar banget. Dua ekor ya masuk dalam perangkap udang. Agloser atau ah? Udah pegang aja ekornya. Ah, oh, gila tuh ah, emang aku pernah pegang ular. Pegang ular. Iya, iya. Tapi gituan ya. Di naker i. Eta. Kadi ember ke aku. Karambung apa? Semoga dia tidak akan sini lagi ya, A. Ular ular kerbau. Masa dihiji Anji mawaniun. Tetap waspadalah ya sahabat. Oke ya sahabat, menikmati suasana tambak mengangkat bubu di pagi ini rupanya sampai di sini dulu ya sahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.